Siang ini, Ariel Noah dan Bunga Cita Lestari jadi majalah ternama di luar negeri. Kiprahnya di dunia entertainer tanah air memang tak bisa diragukan lagi. Pertama kali terjun sejak usia muda, Ariel Noah terus belajar dan berkembang dalam bidang tersebut. Kini, penuh percaya diri, vokalis grup band Noah itu sekarang melangkah ke tanah internasional. Berbekal obsesi untuk mewujudkan impiannya yang besar, Ariel Noah tampaknya mulai menunjukkan kemajuan besar. Setelah merilis single terbarunya, Ariel Noah tampaknya semakin gencar di dunia pemberitaan, baik dalam negeri hingga luar negeri. Dengan nama grup band yaitu, Ariel Noah pun jadi incaran majalah fashion dan Liverpool asal Los Angeles, Regan. Regan Magazine merupakan majalah fashion dan lifestyle digital yang terlibat pertama kali pada Februari 2022. Ariel akan tampil dalam edisi di majalah tersebut. Foto-foto pasangan artis ternama itu tentu menarik perhatian publik dengan berbagai fashion style terpampang dalam tiap dua halaman penuh. Di dua halaman terakhir terdapat interview tentang acting, musik dan fashion Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari. Itulah berita pertama. Lanjut ke berita selanjutnya. Reaksi Luna Maya dengan isu Ariel Noah dan tindakan pacaran. Artis Luna Maya bereaksi mengenai rumor Ariel Noah menjalin hubungan spesial dengan Tina Kana. Mereka digosipkan berpacaran. Dalam video yang diunggah KH Infotainment, Luna Maya mengaku tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. "Nggak tahu," kata Luna Maya. Pemain Susana bernapas dalam kubur ini menegaskan tidak mau ikut campur urusan orang lain. Sehingga Luna Maya enggan banyak komentar. Hubungan orang masa gue jawab, gila loh, ujar Luna Maya. Seperti diketahui, gosip Ariel Noah berpacaran dengan Tina Kana sendiri bermula saat mereka diajak brand rokan ke Paris, Perancis. Ada video yang menampilkan mantan istri, Kenan Mirdan itu, mendapatkan memanggakan Ariel Noah dasi. Video mereka pun viral di jagat maya. Bukan cuma itu saja, Tina Kana juga tampak akrab dengan anak Ariel Noah, Alia Anata, selama berada di Paris. Ariel Noah sendiri merupakan mantan pacar Luna Maya. Hubungan mereka di masa lalu pun sempat menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Lanjut ke berita selanjutnya. Calon ibu tiri Alia, sosok wanita ini diduga jalin kedekatan dengan Ariel Noah dan doa restu mengalir. Musisi Ariel Noah sangat sering digosipkan dekat dengan selebriti wanita. Namun demikian, dari banyaknya isu belum ada yang terbukti. Mantan kekasih Luna Maya ini memang dikenal memiliki pesona yang terbantahkan. Beberapa selebriti seperti Luna Maya dan Shafia Lacuba bahkan ditaklukkannya. Adapun nama penyanyi cantik Bunga Citra Lestari, Dina Lorenza, dan bahkan Pevita Pierce juga sempat digosipkan dengan Ariel Noah. Lalu kali ini, Ariel Noah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Tina Dewi Jayanti, mantan istri Kenan Kana Mirdad. Sosok sesama selebriti bahkan menunjukkan bukti kedekatan mereka. Bukan hanya kepada Ariel Noah, sosok itu juga sangat dekat dengan putra musisi pelantun menghapus jejakmu itu, Alia Anata Irha. Dikutip dari Banjarmasin Spot, momen kedekatan Tina dan Ariel Noah itu terlihat kala keduanya sama-sama diberangkatkan ke Paris untuk sebuah acara. Alia turut hadir dalam perhelatan tersebut. Terekam, mantan istri Kenan Mirdad memberikan perhatian kepada putri semata wayang Ariel Noah. Alia juga nampak nyaman hingga tak sungkan mendekatkan diri pada Tina. Adapun selebgram Keanu memberikan bukti kedekatan Ariel dan Tina dengan membagikan video unggahan Instagram story-nya. Dalam video yang diunggah oleh akun @keanuangel itu, tampak Tina Dewi Jayanti memasangkan dasi untuk Ariel Noah. Bak seorang istri, Keanu pun menjelaskan situasi yang terjadi.
Kemarin lupa pos, ini belum acara lucu. Bang Boril gak bisa pakai dasi, terus nanya, ketika ada yang bisa pakai dasi gak? Terus pada diem, Tina bisa. Papar Ken Angel. Tina dan Ariel lantas digoda oleh rombongan yang lain, membuat mereka terus cukup malu. Posisi duduknya benar-benar ayah, ibu, kakak, dan adik. Ya gak sih, celutuk Keanu. Akrabnya, Ariel dan Tina itu juga dilakukan di depan mata Alia Ananta Irhan. Di sisi lain, melalui ugahan, Tina, Dewi Jayanti, tampak Alia dan Tina saling bergandengan. Potret itu dibanjiri komentar netizen, banyak yang menyebut mereka cocok. Demi apa sih cocok banget jadi ibu? Sambungnya anak Ariel. Status sama-sama Jandut dan Dudut. Anak-anak udah besar dan gadis. Ariel bapak yang cool, Tina penyayang banget. Please, abis ini semoga ada berita kedekatan mereka, ujar seorang netizen.